Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat masker kain karena sekarang lagi musim debu ya teman-teman. Jadi kita kali ini akan membuat masker kain dari kain perca. Ini adalah kain sisa. Ini hanya ada beberapa sentimeter aja. Ini sudah cukup untuk satu masker ya teman-teman. Langsung aja yuk kita buat maskernya. Ini adalah alat-alat yang kita butuhkan. Langsung aja mulai buat teman-teman. Pertama-tama kita akan memotong bagian talinya masker. Nah, di sini ada 70 cm. Nah, 70 cm dan lebarnya dengan 8 cm. Nah, 8 cm nanti kita bagi 2, masing-masing cuma memakai 4 cm untuk talinya. Nah, kita tandain dulu perlahan-lahan. 48. Oke, baiklah. Sampai ke ujung sini. Nah, ini boleh kita garis. Kita pertemukan garis satu dengan garis yang lainnya ya, teman-teman. Ini gitu. Sebelahnya juga langsung kayak gini. Langsung kita pertemukan. Kemudian langsung saja kita potong ya, teman-teman ya. Ini talinya juga bisa kita sambung, misalnya kain percanya kurang panjang, bisa kita sambung. Kita sambung dua juga boleh. Ini satu udah selesai talinya. Kita potong satunya lagi. Kita melanjutkan untuk memotong ini maskernya. Itu kan talinya tadi udah. Ini 22 panjangnya. Kita ambil lebarnya 20 cm. Ini 20 cm. Ini 22, terus kemudian kita garis supaya lurus. Udah, kemudian langsung saja kita potong. Sudah jadi satu. Kemudian langsung saja kita lipat-lipat ya teman-teman, seperti ini. Ini harus kita setrika supaya dia langsung rapi gitu. Gini sudah terlihat bentuk maskernya. Ini adalah penampakan yang sudah disetrika ya teman-teman. Nah, sudah rapi. Ini talinya. Yuk, tinggal kita jahit saja. Baiklah teman-teman, kita langsung mulai aja menjahitnya. Pertama-tama, kita akan memberi titik tengah untuk tali maskernya supaya nanti sama panjangnya atas dan bawah. Jadi kita harus beri titik di tengah, kita gunting sedikit bagian kainnya. Nah, ini nanti posisinya dia akan kita taruh di bagian tengah-tengah ya, tengah-tengah maskernya. Oke, selanjutnya kita akan menjahit bagian atas dan bawahnya. Kita jahit kelim, kita jahit sekecil mungkin biar dia rapi. Jadi kita menjahitnya harus kayak
sudah, lakukan lagi di sebelahnya. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Oke, sudah. Sekarang kita rapikan kembali dan kita tinggal memasang tali maskernya. Oke, kita sambil rapikan. Ini tadi sudah saya setrika ya. Kita ambil satu tali maskernya yang sudah kita tandain di bagian tengahnya tadi. Kemudian kita taruh di tengah-tengah maskernya. Kita jahit dari bagian luar ke arah ke dalam. Kita kunci jahitannya supaya tidak mudah lepas. Sudah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk sebelahnya. Kita beri tanda dulu tali maskernya. Seperti tadi, kita gunting kecil. Kemudian langsung saja kita jahit lagi. Kembali. Jahit bisban ya. Kita balik, kemudian kita lipat dua, lipat satu dulu situ. Sambil kita rapikan ya. Tinggal kita jahit lurus aja. Kita ambil gak jahit lurus sampai ke bawah. Lakukan dengan hati-hati supaya dia rapi. Jadi sebelahnya, tinggal sebelahnya lagi. Sama kita lipat kayak kita bikin bisban gitu. Tidak lepas-lepas, kita masukkan sedikit ke dalam, kemudian kita lipat seperti biasanya, lipat dua, kita gabungkan, baru kita jahit. Jadi kainnya tidak mudah lepas ya, nanti tidak berserat-serat. Sudah jadi, tinggal finishing. Kita buang benang-benangnya. Ini dia hasil akhirnya. Tuh, sudah rapi kan teman-teman? Mudah bukan kita membuatnya? Kita bisa. Yeay,
Maskernya udah jadi. Kita langsung coba pakai aja ya. Kita lihat bagian belakang. Ini masih ada tersisa talinya. Ini juga. Gimana? Keren kan? Dan juga pembuatannya mudah sekali, teman-teman. Oke, cukup sekian tutorial membuat masker debu kita hari ini ya, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like dan juga komentarnya di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini di media sosial kalian. Sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.